Terima kasih Kelawa. Kira ajak nak ambil tiket. Kelawa nak ambil tiket. Segi kenapa abang suka tengok sepatu? Okey, banyak apa? Spontan lah. Spontan lah. Pick up line siapa power? Jab lah. Jab lah. Pick up line dia tu macam kita tak pernah dengar lah tempat lain. Alamak. Menggeletar menjawab pun. Aku rasa sepatu punya aura pun. Pick up line siapa yang lagi cute? Cute app. Jab kot. Jab? Tapi awak minat jab? Ya. Tapi cute app dia gatal lebih. Abang punya buku 5 masih ada kat sini ke? Oh, buku 5 ada? Kenapa? Ada. Abang yang nak tukar buku lain lah. Tukar buku apa? Buku nikah kita nanti. Kenapa abang suka tengok sepatu? Alah, kenapa? Nak tengok tu lah. Siapa? Jem. Jem. Rahim. Cia. Cia. Antara lawak-lawak yang kau ingat lah. Yang tulis botak pun kan. Show air tulis botak dia kepala. Korang pun tak tahu. Penonton pun tak tahu. Aku pun tak tahu apa nak jadi. Arba'i. Budak ni botak betul lah Arba'i. Sekejap. Shhh. Jangan bising-bising. Sebab diorang tengah rehearsal. Sekarang ni lagi beberapa jam je nak live dah. Sepatu reunion live. Tadi yang aku tengok tu ada yang salah key. Aku selalu rendah sikit ya. Kalau pakai key original boleh tak? Ada yang lupa lirik. Dah, dia pergi masak tu macam dia sampai sepanjang. Intro kan? Tengok ni, dia pergi intro nak masuk lagu itu. Aku tak nak cerita lah. Kau nak tahu, kau nak tengok, pergi tengok sini. Kau tengok kat belakang ni. Lagi sejam je nak live tau. Kau tengok diorang masih lagi nak set up. Kau ingat senang nak buat show? Nak layan? Hey, sejam lagi. Saya masuk cumi-cumi. Ayah, Kevin. Cumi-cumi. Alright, to all crew to step by for life. Thank you so much. Ada peluang ni saya bagi satu lagi pasal orang. Sebenarnya pick up line senangnya kalau pick up saya secara spontan ada. Pick up dia fit je. Macam kalau ikan kan apa. Kalau nasi-nasi apa, kalau mie apa. Dia macam soalan dia. Saya ni boleh sambung ke jangkau dah. Tak nampakkan dia penuh serabut. Apa tu? Satu kas saja suka lepas tu? Tak nak lah. Tak payah? Saya part 1 pergi part 2 tu sekejap sangat. Ada ya? Sepatu reunion live malam ni. Ke 9 malam. Astro Warna dan juga Warna SD. Okay, kita dah standby. Nak buat lucu 9 malam tu. Standby sekarang lah, panggil semua ketua kampung semua depan TV. Saya ada ni. Saya ingatkan kena punya ayah sedih sangat. Ya. Ya, ampunkanlah saya ya. Lawak 2 tahun lepas. Tapi masih lucu ya. Kita ni berada di sini, kita tak letakkan komedi semata-mata. Kita ada nilai-nilai kekeluargaan, moral semua kita ada. Jadi kita nak selitkan dalam sejam tu, dia kami rasa kami tak berapa stres lah untuk tu. Seperti biasa, saya rasa setiap guest yang datang ke set Sepatu Reunion ni sangat-sangat memberi. Diorang tahu apa yang diorang nak buat and then diorang boleh gather lah gitu. Kan? Dia boleh match dengan kita orang. Bergeder-geder lah maksudnya. Pada awalnya
akan beritahu. Guest kita semua akan beritahu bahawa dia akan rasa gugup kan. Dekat sangat mic ni. Senang ketawa. Yes, Ika memang mudah terhibur. Apa-apa saja pun Ika memang sangat mudah terhibur. Jadi bila kat pentas tadi Ika dah cubalah sebelum masuk pentas macam okey, kontrol. Okey, Ika apa pun dia cakap kontrol, jangan gelak. Tapi tak boleh juga. Ini buat asyik kerja tu. Tak sampai tiga gelas, tak tahu nak buat apa dengan air ni. Atok. Kami pun stres dan ada sedikit terganggu fokus kami bila Pak Yah tak ada. Abang ada cakap, mana Pak Yah? Pak Yah hilang. Dah tiga minggu. Kau yang buat magic kan? Cuma saya rasa silap saya tadi. Apa? Nampak? Apa dia? Apa yang hilang? Apa dia? Apa yang hilang? Pak Yah. Saya cuma hilangkan je. Saya tak... patutnya adakan balik. Kalau ada kan mungkin next week dah ada. Tapi... Kita akan halau dia keluar. Taklah, kita... Kalau kita dah bagi queue ataupun masih dia tak keluar ke apa ke, kita keluar. Kau tengok rupa dia. Ya, ha? Ya. Ada hati. Masuklah. Ada hati nak mengurangkan aku ni. Tak apa, Haji. Sabar, Haji. Dah, Haji. Sabar, Haji. Muka kau sikit ya. Kerak dengan dia tau. Sabar, Haji. Dah terkeluar bibir tu jauh dah pergi dah tu. Kita pernah berlaku cameo. Salah cerita pun ada. Kita pernah salah cerita. Cerita dia terbalik. Dia tak mengaku jadi mak, belajar mak. Ada macam-macam. Ada macam-macam. Tapi kita kena kawal lah. Cameo ni lebih kepada macam rezeki. Ni siapa nama? Tak nama tak tahu tiba-tiba masalah kau ni kan? Rezeki tak apa-apa okey. Kadang-kadang bertempiaran lah benda tu. Itulah best dia. Kalau asyik jadi perfect je, tak best juga. Dia fun kat situ lah. So, dia tidak terlalu tersusun sada. Dia macam ikut malam tu. Kita pun teruja. Malam ni jadi lah. Apa jadi? Begitu.